Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan ini buat lemek biar enggak kelihatan norak ya. Ini ada sarung pemirsa yang bahasanya satunya ini ditukar. Yang mana yang ini sudah ditukar. Ini kami dikirim ke rumah kami ya. Penerima pipit Jalan Putrajaya Si Timur. Ini alamat rumah kami pemirsa ya. Antum kalau tanya-tanya terus ini alamatnya. Putrajaya Si Timur Gang 2 nomor 22 Kecamatan Sawahan Kabupaten Surabaya. Ini nomor teleponnya. Pengirimannya Kris Wanto. Ini dari Madura. Dari mana di ini? Oh, enggak tahu ini dari mana pemirsa. Resihnya, kami lihat resihnya ya. Rembang, Karangan. Mana di Rembang nih? Dari Jawa Tengah pemirsa ya, karena kami langsung kirim dari gudang ini dia. Ini dari gudang langsung dari gudang. Oh, dikirim dari sini ya. Maaf pemirsa. Dikirim dari sini mungkin kesalahan dari kami, kurang kami cek ya. Katanya ada kurang pas, maksudnya nggak rusak tapi kurang pas apanya tulisannya, nanti kami lihat ya seperti apa. Dan juga ini pemirsa sama ya, ini original Donggala ini pemirsa ya, sama ya, ini penerima biar antum tahu alamat rumah kami. Pipit ya, istri saya ini Pipit Balahia. Kalau tanya ke sini antum cari nama Ustazah Pipit ya. Ini alamat Jalan Putrajaya Si Timur Gang 2 nomor 22 Kecamatan Sawahan. Ini pengirimnya, ini nomor teleponnya sudah ada ya, nomor teleponnya. Tanya nomor telepon ini. Ini pengirimnya dari Madura, Sampang ya. Ini original pemirsa yang ini original ditukar, dikembalikan ini karena memang kami mungkin kesalahan dari kami karena memang ini orangnya keburu dan juga waktunya sudah agak sore ya, hampir malam, dan posnya sudah mau ngambil, kami nggak cek. Yang penting warnanya sama dengan yang difoto dari gudang, langsung kami ambil, langsung kami bungkus, tidak kami cek dulu. Ternyata barangnya nyampe, dilihat oleh pembeli, ini reseller pemirsa ya, dilihat oleh pembeli, dan ketika dilihat katanya terbanyak kain-kain yang lebih. Ini padahal ini original, kita bongkar bersama ya. Kita bongkar bersama biar antum sama-sama paham ya, bahwa Tuku Esadi Sarung Surabaya itu kalau nggak sesuai, ada kerusakan, bisa dikembalikan. Dan mohon maaf dari kemarin ada pembeli dari Surabaya, dari Perak ya, kemarin beli malam-malam pemirsa ya, ada katanya ada kain lebihnya, bukan ori. Saya suruh kembalikan, tukar, suruh langsung karena sama-sama Surabaya biar enak, suruh milih sendiri. Ternyata barangnya sudah dibawa sama pamannya ke Madura pemirsa saya. Gimana orangnya? Terima tadi orangnya? Menerima orangnya yang tadi malam? Ini bungkusannya pemirsa saya. Ini kurang ahli yang anu ini, yang ngelipat. Enggak tahu mungkin dari JNT-nya ini kurang. Nah, loh. Ini pemirsa saya, sarungnya. Donggala original yang silver ya, silver. Kita cek nanti mana kerusakannya ya, karena memang kemarin kami nggak cek ya. Nanti saya lihat, kita bongkar sama-sama ngecek pemirsa ya, biar antum sama-sama paham pemirsa bahwa original bukan hanya penenun, yang original pun juga ada yang kerusakan ya. Memang tahun-tahun tambah belakang sarung-sarung itu mirsa ya, tambah gak karuan bahasanya itu mirsa. Maksudnya kurang pas semua. Ini memang tinggal motong. Mana katanya di apa gak cocok warna orangnya ini? Gak tahu. Nanti kita tanyakan mirsa, katanya apa katanya di? Katanya orangnya. Kita cek mirsa ya. Katanya rusak tadi. Hei. Iya katanya. Ada yang rusak dah. Katanya. Nanti tak cek pemirsa ya. Ini kok sulit ngeceknya. Ada yang rusak katanya. Mana yang rusak nih? Dicari-cari nih pemirsa ya. Enggak di videokan dah yang rusaknya ini.
Boyo di video kan mungkin apa enggak cocok warna. Tapi ini sesuai tak barangnya yang dengan yang difoto. Tahu mirsa ini agak sulit, nanti tak cek sendiri mirsa ya, memang cari-cari ini enggak ketemu mirsa ya. Tak cek dulu mirsa ya. Tak bolak-balik. Apanya yang rusak ini, kok enggak ketemu? Tanya lagi nanti deh ke si Hai itu deh, apanya yang rusak? Biar mengembalikan ke gudang enak gitu. Karena ini anu mirsa, ini nanti akan dikembalikan ke gudang kalau memang rusak-rusak beneran. Tapi kalau memang enggak rusak ya enggak sama, memang enggak rusak mau dikembalikan gimana? Apa karena jahitannya? Apa karena ininya mirsa ya? Itu hilang enggak sih? Yang ini apakah karena ininya mirsa ya? Seperti jahitannya ini mirsa ya, kurang kemungkinannya kita menggunakan cahaya. Apakah ini full sutra mirsa ya? Apa karena jahitannya ini kurang pemirsa? Seperti ini jahitannya mirsa. Apa karena mana ya? Enggak tahu ya mirsa, ini dicari-cari dari tadi enggak ketemu apa. Karena ini, oh ini apa ini? Mirsa, ada kain-kain lebih, ini digunting bisa ini mirsa ya, sudah rapi. Ini original loh, saya ingat ini original. Ya nanti kita tanyakan, kalau hanya tinggal ini kan seperti ini kan digunting sudah hilang mirsa. Mana guntingnya, Dek? Kalau hanya ini pemirsa ya. Ya enggak tahu ya, sih kita tanyakan nanti. Oh, lepas kok enggak ceker. Karena ini gak masalah sih, kalau hanya sedikit-sedikit seperti ini kan gak rusak pemirsa. Kalau silver kan memang seperti itu, silver pemirsa. Ini original pemirsa, mana ya capnya, tak lihatkan capnya. Kita tanyakan lagi di ini pemirsa ya, ini original. Original ya, seperti ini. Kalau original seperti ini yang silver. Kalau yang gold itu anu ya, bunter bahasanya, bunter, bukan segi empat tapi bunter. Baik, gak ketemu juga mirsa, nanti kita mungkin dilipat bisa ketemu biar gak lama-lama mirsa ya, kasihan antum yang nunggu. Kemudian ini mirsa ya, ini lamiri, kita bongkar juga alamatnya mirsa, antum kalau mau alamat rumah kami di sini. Nah, ini alamatnya ya, sudah jelas. Kita bongkar. Ini sudah dikirim barangnya. Ini ditukar pemirsa ya. Tukar yang apa, Dik? Yang full apa yang 50%? Apa sama? 50%. Ini 50. Biar ini saya videokan menurut saya, biar antum percayalah bahasanya. Kalau di toko Sadi Sarung Surabaya itu, kalau memang tidak sesuai, ada yang rusak, boleh dikembalikan ya. Ini warnanya mirsa. Duh, lipatannya salah pemirsa. Oh enggak salah mirsa, hanya ini nyetok, ini aslinya ini mirsa, sudah janji. Ini mirsa, kita lihat apa ini. Iya mungkin ini mirsa, pakai ininya mirsa, Allah alam. Tulisannya katanya Dek, tumpalnya. Tanya tumpalnya pemirsa yang agak error. Kenapa tumpalnya Dek katanya? Cari anu. Ini kan tumpal Dek. Iya. Enggak lurus ta? Lurus, anak saya enggak jahitannya apa gitu. Di tumpalnya ada jahitan agak gimana? Kita cek ya. Dikit-dikit ya. Enggak divideokan sama orangnya, repot. Di foto. Di tumpalnya ini. Ya ini mungkin deh ya, yang ini mungkin ya.
ini saya, ini yang mungkin bahasanya agak error. Ini saya kita dekatkan. Ini bisa. Ini ya, ini bisa. Ini aslinya ya. Kita lihat cek bisa tembus apa enggak. Bisa. Ini. Yang ini ya memang agak tembus pemirsa, tapi enggak sampai makruh. Sedikit. Ya ini nanti dikembalikan mungkin bisa ke tukang tenunnya langsung. Ini yang penenun. Baik pemirsa ya, kita cukup aja mungkin itu sebagai penjelasan dari kami bahwa di toko Esadi Sarung menyediakan bermacam-macam sarung. Kalau pengiriman dan barang tidak sesuai dengan yang fit foto atau video atau di ada kerusakan, boleh dikembalikan atau boleh ditukar. Kita cukupkan aja, jangan lupa subscribe, hidupkan notifikasinya biar antum tidak ketinggalan sarung-sarung terbaru di Esadi Sarung Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.